ini bagaimana sih PUPR sendiri meyakinkan kepada masyarakat yang masih ragu, Pak? Ini kan masih banyak netizen atau warga net yang berkomentar negatif terhadap IKN bahwa... Kemarin sudah diajak anak mudanya, influencer jurnalisnya, ya, jurnalis mereka betul. Surprise semua. Para jurnalis itu malah, wah kami mau pindah sini. Saya juga lupa terkejut, nah, Pak. Seeing is believing. Yes. Kalau belum lihat memang masih komentar yang macam-macam, tapi itu biasa aja. Kita bangun dengan niat baik untuk ibu kota Nusantara. Hal menarik dari pembangunan IKN itu sendiri kan juga melibatkan kota-kota besar di sekitar Penajam Pasir ya Pak, seperti Balikpapan dan Samarinda Pak. PUPR sendiri apakah akan membenahi dan memperbaiki infrastruktur di Balikpapan dan Samarinda Pak? Yang ini kan mengingat kota penyangga ya Pak. Sampai di Spaku. Kita sedang berdiskusi dengan masyarakat, sudah 5 kali ada diskusi dengan masyarakat tentang penataan Kecamatan Spaku. Memang menjadi itu gerbang yang dulu sepi, sekarang sudah macet, sudah kumuh. Ramai. Kami ingin menata itu dan masyarakat sangat mendukung dan menunggu untuk penataannya. Sekarang sedang dalam. Setelah 5 kali diskusi, menyerap aspirasi, ini kita lagi mengolah untuk mendesain penataan Spaku. Hanya Kecamatan Spaku saja atau nanti? Prioritas pertama. Oh, oke. Okay. Ya, karena paling menempel dengan IKN-nya sendiri, bahkan di dalam IKN. Ya, masuk Kecamatan Spaku ya IKN ya, sendiri, jadi, betul. Di IKN-nya seperti ini nanti di sana kumuh kan nggak baik. Iya, betul. Jadi itu dulu yang akan kita, mudah-mudahan masyarakat di sana mendukung. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengerti dan pasti kami akan mendesain dengan aspirasi masyarakat itu. Sudah ada tahapan obrolan dengan masyarakat berarti sudah ya? Sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Mereka sangat mendukung dan menunggu penataan tersebut. Menurut informasi dari hasil diskusi itu. Nanti apa yang akan ditata duluan Pak? Jalankah atau mungkin rumah? Ya mungkin... jalan mungkin, rumahnya, pasarnya terutama, ya, karena itu menggerak ekonomi. Pasar itu harus terutama ditata dulu. Kalau sekarang kan mepet, makin mepet ke jalan, bahaya, dan debu. Kalau ada warung di situ ya sudah, campur debu.